berjumpa lagi dengan saya di video market review ulasan saham rekomendasi dan konsultasi porto ya ini video komplit ya jadi satu kita bikin semua jadi satu nanti tinggal saya split mana yang untuk market review mana yang untuk VIP kalau VIP satu video aja jadi satu semua jadi nonton satu nggak 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 pindah-pindah video dan tidak nggak selalu saya buka untuk publik ya oke okay. Bagaimana kondisi market tanggal 2 Juni 2021 kemarin menjelang PPKM darurat ya? PPKM darurat hari ini udah mulai jalan, walaupun kita belum lihat implementasinya seperti apa, kepatuhannya bagaimana, jalannya bagaimana, dan mungkin nanti Senin baru kelihatan dampaknya, karena Senin office baru mulai jalan, dan ketika office mulai buka, dan ternyata jalanannya lenggang, kosong, nah kan bisa kelihatan. Dan seperti kita ketahui, hampir sebagian besar perkantoran ada di Jakarta, di Sudirman dan Tamrin. Maksudnya ya pusat pusat perkantoran ya. Nanti kelihatan banget tuh nanti di ruas jalan tersebut tuh itu sepingga gitu ya. Dan di video ini saya ingin mengulas mengenai PPKM darurat ini seperti ini bukan sekedar mengenal mengenai PPKM darurat saja. Tapi ini juga kita berbicara mengenai tingginya angka COVID yang yang begitu ekstrim ya per hari Indonesia mencapai 20 ribu lebih ya terakhir mungkin 24 ribu dan kita nggak tahu endingnya mau kapan bisa kapan ada yang bilang mungkin sampai pertengahan bulan ini ada yang bisa bilang akhir bulan ini gitu kan dan itu kan berimbas pasti pasti berimbas ke ekonomi ekonomi pada umumnya ya kan dan kita melihat efeknya bagaimana terhadap IHSG ya jadi di video ini saya ingin mengulas ketika PPKM darurat ini apa yang harus kita lakukan serok atau jual ya dan bagaimana dengan shifting industrinya saya juga mau ulas lagi mengenai shifting industrinya ya ini ini sedikit gambaran aja mengenai shifting industri Indonesia apa dunia dunia sudah beberapa kali mengalami shifting industri -nya. dan nggak cuma di Indonesia ya Indonesia hanya kali ke, kecipratan impactnya aja kalau dulu kan kita kenal dengan revolusi industri ya kan di Inggris dan kemudian di Amerika juga dan kemudian di tahun mungkin awal 2000-an mungkin saya nggak tahu awal 2000-an shifting teknologi jadi dot com ya ya itu waktu itu blue chip blue chip di eh bukan blue chip tapi perusahaan com Amerika ada yang sempat sampai bubble dan dan collapse juga ya kan perusahaan com Amerika collapse juga dan kemudian sekarang sudah berevolusi lagi ya dunia industri digital sudah berevolusi lagi dan kalau dulu bisa 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 orang bisa meragukan bisa bilang kalau oh ini nggak jalan nih karena tidak berjalan sesuai ekspektasi dan harapan mereka makanya kan Yahoo ambruk ya kan banyak banyak perusahaan perusahaan.com pada waktu itu ambruk ya kan tapi sekarang berbeda ya sekarang berbeda sekarang sosial media perusahaan.com malah wow berkibar dan bahkan salah seorang bapak investor dunia Warren Buffett pun sempat di beberapa waktu artikel di beberapa artikel pernah mengatakan bahwa salah satu bukan penyesalan lah ya tapi dia tidak anticipate, dia tidak anticipate adalah ketika market bereaksi terhadap Google, Facebook, ya, terus Apple, ya, dia tidak dia dia telat lah istilahnya. Dia masuk ke Apple, industri Apple itu udah 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 tinggi, ya kan. Kelas Warren Buffet loh, sekelas Warren Buffet bapak investor dunia, ya. Dia miss, bahkan dia dia mengatakan dia miss di Facebook dan Google. Dan sekarang mungkin lagi, mungkin sekarang bukan, bukan peralihan teknologi lagi, tapi teknologi kan sudah jalan. Jadi, kalau di Indonesia, di Indonesia kita ketahui bahwa market cap, market share-nya Indonesia dikuasai oleh finance. Ya kan, kemarin saya sudah buat di video sebelumnya, ya. Nah, ke depan kita akan ada IPO.com, ya, IPO startup yang notabene menjadi salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Dan Tokopedia, GoTo ya, GoTo dan Bukalapak. Apakah dua ini menjadi dua emiten ini menjadi titik tolak, menjadi titik tolak peralihan teknologi dari atau peralihan market cap ya, jadi yang tadinya sektor finance sekarang berubah. Dan sektor finance mungkin sekarang juga sudah mulai berevolusi ya, berevolusi dulu bank konvensional sekarang sudah mulai beralih menjadi bank digital ya dan ya ini 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 nanti saya 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 menantikan dinamika dinamika peralihan atau dinamika mungkin nanti pergerakan indeks ke depannya tapi yang penting saat ini kita juga sedang bertanya-tanya nah pak sekarang kalau kondisi seperti ini enaknya kita bagaimana kalau saya lagi sedang ada posisi Baiknya saya cut loss untuk buyback di bawah, atau saya nggak cut loss, atau saya nggak jualan dulu. Saya nggak jual untuk pokoknya, saya diem aja dulu, duduk manis, tunggu ketika sampai dia rebound. Nah, enaknya bagaimana ya? Di sini, di sini saya menyikapinya begini, seperti saya sudah bilang sebelumnya, kita, kita itu. Kalau berbicara mengenai shifting teknologi dan lain-lain kita kan membeli mimpi istilahnya, membeli harapan Indonesia bakal ke depan seperti apa dan akan jadi seperti apa. Tapi kalau berbicara mengenai serok, kondisi momentum beli di bawah atau kalau kita cut loss atau enggak, seringkali orang membandingkan dengan fundamental dan technical analysis tentu saja. Dan kalau cuma berbicara mengenai analisa, semua orang juga bisa lakukan itu. Semua orang juga bisa lakukan itu. Cuma ada yang kita abaikan. Seringkali kita luput, yaitu kita bicara mengenai psikologinya. Kenapa bisa bilang bicara mengenai psikologinya? Karena kita melihat apa yang di mata kita lihat dan otak kita dan hati kita rasakan, itu tidak sama. Contoh, contoh ya, ketika pandemi awal awal ta awal tahun 2020 di bulan Maret ketika kita jebret pandemi seluruh dunia ngalamin langsung tiba tiba market free fall ketika market free fall berapa banyak orang yang berani beli di bawah berani beli di bawah berapa banyak saya rasa mungkin kalau posisinya lagi nyangkut di atas nggak ada yang berani beli di bawah karena apa kita nggak tahu dunia pun nggak tahu waktu itu dunia penuh gelap gulita kita nggak tahu ini ini akan rebound kapan pandemi ini bagaimana obat-obatannya sudah ada apa belum solusinya bagaimana dan sebagainya semua serba gelap nggak ada jadi kita nggak tahu bottoming marketnya di mana itu kalau seorang yang melakukan analisa kita nggak tahu tapi kalau yang mungkin nggak lakukan analisa buta sama sekali bisa saja dia dengan dengan gak dengan absorbnya dia langsung wah ini dia udah rasa batam langsung diserok semua langsung dia beli berharap ini akan naik dan kebetulan memang naik ya kebetulan memang naik tapi kita kan lihat momentum masalahnya momentum juga pengaruh kapan seroknya kalau baru-baru pas waktu dari terjun bebas kita serok mungkin kita bisa miss karena habis itu masih bisa turjun lagi ke bawah lagi bisa aja posisi nyangkut dan ada juga yang beberapa salah pilih emiten dan sampai sekarang masih nyangkut juga ada ada yang sudah recovery juga sudah sudah banyak yang recovery bahkan sudah cuan dan hal yang sama juga terjadi hari ini kita flashback jadi kita sejarah itu cenderung berulang jadi salah satu teori dojon yang selalu saya ajarkan ke teman-teman adalah history tends to repeat dan kita juga melihat kan kondisi hari-hari hari ini kita melihat ini kalau sampai kayak begini terus tidak ada rumah sakit penuh terus ya pandemi merobak ini ini belum terjadi sampai mungkin sampai meledakan yang yang masif di mana orang meninggalnya gila-gilaan gitu ya kalau sampai kejadian kayak India waduh saya nggak kebayang deh Jadi jangan sampai kita jangan sampai kejadian seperti itu cuma ketika kita mata melihat eh ekonominya kok kayak gini ya pulih nggak dan sebagainya nah keraguan raguan timbul untuk kita mau. Ini beli apa enggak ya? Sekarang waktunya momentum beli apa enggak? Dan bagaimana kita antisipasi ini? Kalau berdasarkan fundamental, nah, kalau kemarin, kita bicara kemarin di awal pandemi, pun fundamental masih bagus di tahun 2019. Beberapa masih bagus ya. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya berbeda. Kondisi sekarang di tahun 2021. Kita melihat tahun 2020 itu fundamentalnya ambruk, ambiar. Dan kita juga nggak tahu ini bisa kapan recovery-nya yang 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 laporan keuangan yang dulu yang bagus jelek terus ini aja udah lagi jelek lagi tertatih-tatih mau rebound kalau oh, dia punya laporan keuangan mau membaik tapi ini nggak baik-baik <laughs> jadi gimana gitu ya nah jadi timbul keraguan raguan ini serok apa nggak serok apa nggak gitu kan satu-satunya harapan satu-satunya andalan kita saat itu Waktu tahun 2020 saya cuma menggunakan teknikal analisa tanpa mikirin macam-macam cuma percaya modal percaya saja, cuma pakai modal percaya kita melihat kita lakukan screening dan kita action itu aja dan luckily naik dan terus sekarang bagaimana pak? Sekarang hal yang sama saya juga ajak bapak ibu untuk begitu lakukan itu disiplin dengan chart, disiplin dengan technical analisa. Jangan lihat fundamentalnya dulu, kita abaikan. Step aside fundamental karena fundamental akan banyak berubah. Fundamental hari ini akan banyak berubah. Cerminan kinerja masa lampau di hari-hari ini belum tentu menjadi uh, bisa kita bisa melihat sebagai suatu pijakan untuk forecast performance yang akan datang. Belum tentu. Karena apa? Karena kalau ketika kita lihat, contoh ini, contoh ya, saya bukan berarti menjelek-jelekan fundamental, tapi ini kita contoh contoh melihat dari sudut pandang fundamental. Di tahun 2018 dan 2019, ketika kita lihat laporan keuangan, kita bilang apa? Wah, ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan akan naik lah, bla bla bla, karena laporan keuangannya bagus. Siapa yang nyangka tahun 2020-2021 ini ada pandemi? Dan tiba-tiba kinerjanya yang tadinya kincong, tiba-tiba jadi ambiar. Brand, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya saya, itu maksud saya, itu yang saya maksud dengan laporan keuangan tidak bisa mencerminkan kinerja masa yang akan datang, apalagi di tengah ketidakpastian. Itu sebabnya saya menggunakan teknikal analisa untuk jadi pijakan. Dan teknikal analisa yang seperti apa sih yang yang bisa dijadikan pijakan? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di momentum yang pas, yang tepat. Bagaimana caranya? Jujur, tidak ada momentum yang tepat, tidak ada momentum yang tepat. Pas. Kita baru bisa tahu, oh itu momentum yang pas, momentum yang tepat. Ketika momentum itu sudah lewat, kita boleh lihat, wah tahunya saya beli kemarin. Wah tahunya saya waktu itu saya beli. Tapi ketika momentum itu kita sedang kita jalanin, kita kan nggak tahu. Kalau tahu begitu, mungkin di sini saat ini kita sudah sibuk cari dana, cairkan semua aset dalam bentuk cash, masukkan aja ke saham. Karena apa? Sebentar lagi crash. Anggaplah kalau kita bisa menganalisa seperti itu. Loh, jangan salah. Bapak-Ibu coba cari di Google. Video, eh, cari di YouTube. Video-video mengenai robot Kiyosaki. Robot Kiyosaki itu sudah mengeramalkan crash. Dia itu sudah mengeramalkan crash. Tapi, apakah, bagaimana strategi bisnisnya dia, apa yang dia lakukan? Belum tentu itu yang dia lakukan seorang bisnismen, seorang investor harus memiliki suatu tingkat keluasan adaptif yang cukup tinggi dengan perubahan. Karena apa? Karena kita nggak tahu market itu bergur. Kalau, kalau seorang investor dan seorang bisnismen dia tahu market itu changing, selalu berubah, selalu berubah. Saya banyak akhir-akhir ini banyak buku baca buku mengenai Renal Kasali, karangan Renal Kasali. Bapak Ibu silakan baca mengenai disruptif, mengenai shifting, saya banyak buku banyak baca. Silakan Bapak Ibu baca juga. Itu bagus membuka mata kita untuk melihat bahwa hey, dunia ini next bakal seperti apa sih? Supaya kita bisa antisipasi masa yang akan datang, kita bisa antisipasi bahwa apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kelewatan momentum dan kita bisa mendapat momentum masuk di momentum yang tepat. Pertama, tentu saja Bapak Ibu harus Punya konsep belajar, belajar sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih baca buku-buku, saya masih banyak baca buku, apalagi di tengah pandemi, kondisi kayak gini. Work from home, saya banyak baca buku, buku yang sudah saya baca, saya baca ulang, uh, khususnya mengenai strategi branding, strata, terus apa lagi? Uh, uh, tadi saya bilang disruptif dan shifting saya banyak baca nggak cuma bacaan dalam negeri saya baca juga buat dua bacaan yang tulisan-tulisan luar negeri juga saya baca ya lagi longgar gitu loh ya belajar aja terus satu itu itu satu belajar nggak boleh berhenti belajar dan kita harus tahu selalu bahwa market itu berubah dan kita harus dengan belajar itu kita mengantisipasi perubahan jadi belajar tidak boleh berhenti itu pertama kedua yang saya juga ambil adalah ini quotes-nya kita ini ya quotes kita ini no matter small ya yeah. no matter how small kita mulai you start we start always dream big tidak peduli ya tidak peduli seberapa besar seberapa kecil kita mulai tapi kita lakukan itu dengan dengan percaya bahwa kalau kita lakukan dengan benar, invest dengan benar, ini akan jadi baik. Dan seorang masing-masing, masing-masing individu tentu saja berbeda. Cara melihat sudut pandang small itu, small itu berapa? Kenapa saya tekankan dengan kata-kata small? Saya tekankan kata-kata small ini karena apa? Karena saat ini tidak pasti. Kita nggak tahu nanti ini lanjutnya bagaimana. Jadi kita masuk dulu. Berapa banyak? Coba. Bapak Ibu pernah pernah nonton atau lihat video dengan judul yang bombastis, clickbait. Inti, istilahnya clickbait. Contoh gini. Uang 500.000 jadi 10 miliar. Wah, siapa yang nggak mau? Uang 1 juta jadi 5 miliar dalam nah, dalam satu tahun, 2 tahun gitu. Kepengen nggak? Kepengen kan? Kepengen kan? Tapi lihat awalnya berapa? Awalnya awalnya cuma uang kecil. Awalnya uang kecil. Yang jadi masalah, seringkali orang menjual janjinya begini. Pengennya cepat. Semua orang pengennya instan. Pengennya instan. Kecil jadi besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu yang itu yang menurut saya sudah sedikit banyak membuat kita menjadi takabur, ya kan? Takabur menjadi kita tanpa, tanpa berpikir panjang memikirkan resiko. Menurut saya, saya kasih tahu ya, tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan di cryptocurrency sekalipun. <laughs> banyak yang di cryptocurrency. justru banyak orang masuk cryptocurrency karena itu kali ya. Karena itu, ya. Yes. Tapi banyak juga sekarang akhirnya malah nyangkut di cryptocurrency. Tapi kita nggak kita gak bahas itu. Tapi intinya adalah Ketika kita lihat bottoming, kita melihat market crash. Orang tuh banyak yang terbuai atau termakan janji-janji seperti ini. You buy now dalam sekian waktu, in term of time akan menjadi bam, miliarder. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi ingat, kata-kata awalnya yang harus kita kata-kata kuncinya yang harus kita pegang. Apa? small, small, small quantity. Beli dulu dalam jumlah yang kecil. Kecil itu relatif, yes, kecil itu relatif. Tapi buat saya ada satu patokan kecil yang bisa saya pegang, yaitu ketika yang kecil ini hilang, saya tidak akan nangis sedih-sedih, nangis sampai gerung-gerung, nangis sampai wah nangis bombay gitu ya, banting-banting barang gitu, sedih. Atau yang saya menjadi tidak depresi atau yang ketika ini hilang saya masih bisa makan saya masih bisa keluarga saya masih bisa ketawa gembira bisa masih bisa hidup dengan nyaman itu yang maksud saya kecil dan kecil itu juga berarti dingin uang dingin ya uang yang kita itu nggak butuh saving yang kita bisa lupakan gitu kan kalau yang kita anggap wah ini uang uang panas uang ini adalah nanti akan saya pakai buat uang kuliah anak saya yang mungkin dalam waktu satu tahun sudah buat dipakai saya tidak rekomendasi untuk spekulasi ketika market lagi crash kalau investasi ketika lah market lagi bagus uang kuliah kita masukin dan kita berharap dia bertumbuh fine boleh tapi kalau kita ber, ini uang kuliah yang kita sudah tabung bertahun-tahun, ingat tabung bertahun-tahun uang kuliah ini terus kita taruh di spekulasi di market crash, wah itu spekulasi banget. Spekula, kalau saya bilang itu spekulasi, cenderung ke judi. Jadi beda antara spekulasi dan judi ada di titik ini. Kalau di spekulasi adalah kita memperhitungkan resikonya dan ketika resiko itu terjadi kita nggak apa-apa. Itu namanya spekulasi. Tapi kalau kita bilang judi adalah kita nggak perhitungan risikonya dan kita masuk dengan kekuatan yang besar dan ketika risiko ini terjadi dan kita bam, kita rusak. Itu judi namanya. Kita kehilangan segalanya. Itu judi namanya. Jadi, kapan dapat momentum yang pas untuk serok? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Dan, yang penting adalah bagaimana kita antisipasinya momentum itu itu yang terpenting Oke sekarang kita coba kita lihat chart-nya bagaimana sih chart-nya ya chart-nya bagaimana supaya kita cari kapan kita harus serok dan momentum seperti apa yang kita butuhkan Oke Nah ini ini kondisi chart hari ini ya kondisi chart hari ini sih bagus ya kondisi chart penutupan minggu kemarin sih oke oke banget dia ada di atas skyline detached selendang. Kurang bagusnya apa? Kurang bagusnya karena bentuk candlenya yang 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 saya bilang kalau seperti ini setiap hari itu ada battle, ada perperangan antara buyer dan seller. Nah, kalau yang candle yang seperti ini kayak jarum ini itu yang menang seller. Ketika buyer berusaha untuk bikin naik harganya, tapi yang seller jualan terus sehingga akhirnya candlenya tutupnya kurang bagus. Dan kalau saya lihat kayak begini, posisinya juga dekat dengan support, rentan untuk koreksi lanjutan. Dan saya sudah bilang, saya sudah katakan bahwa hari Jumat, hati-hati, di video saya sebelum ini, saya selalu katakan, waspadai, karena apa? Sabtu, Minggu, Senin akan berlaku PPM Gan Darurat, dan kita nggak tahu efeknya bagaimana, kan? Nah, kita nggak tahu nih, Senin, kalau Senin tiba-tiba koreksi, no wonder, saya nggak heran, ya candlenya sudah seperti itu kok apalagi itu kepentok resisten saya kepentok resisten yang sudah sudah kita gambarkan di jauh-jauh hari 6045 sampai 6113 itu resisten itu sampai bosen saya lihat saya bosen sampai nggak bisa dihapus orang bilang hapus pak supaya supaya bisa dengan enteng ya nggak bisa kan kita buat buat pengingat ya kita buat lihat dan kondisi seperti itu dan asing membuka net sell minus 159,5 miliar dan asing kemarin hari Jumat Eh, bukan asing nih, tapi transaksi. Total transaksi cuma 8,7 triliun aja. Lebih kecil jauh dibanding rata-rata transaksinya 20 hari. Selama 20 hari. Jadi kalau saya bilang, ini potensial koreksi cukup besar. Ini belum ada tanda-tanda rebound yang bagus. Coba kita cari lihat weekly-nya. Nah weekly-nya bagaimana? Weekly-nya pun sama. Weekly-nya kita lihat juga potensi untuk koreksi. Karena ini masih sideways. Dia belum mampu naik dari 6,45% posisinya maksud saya dan posisinya juga asing masih bukan net sell dan nempel dengan support. Kalau nempel dengan support itu potensial untuk untuk ambiar cukup besar. Apalagi ditambah kita masih punya support di bawah yaitu skyline di level 5840 dan di v line 5735. Ini weekly loh ya. Jadi saya lihat ya potensi ke situ cukup besar. Jadi hati-hati saja ya. Kita antisipasi. Ingat kita hanya bisa berantisipasi. Kita tidak kita bisa predik untuk kita anticipate. Kita memprediksi supaya kita bisa anticipate, ya. Dan saat ini prediksinya masih kurang baik menurut saya. Kenapa saya prediksi kurang baik? Supaya kita siap untuk kemungkinan yang terburuk. Kita tidak takabur, euforia masuk dengan uang besar dan berakibat kita cut loss yang besar, nyangkut besar. Itu yang bahaya. Oke, itu secara Komposit, bagaimana secara sektoralnya? Coba kita lihat IDX Basic. IDX Basic oke okay. ya, IDX Basic masih posisinya sideways dan tertahan di support. Good news-nya adalah dia di support, bukan di atas. Kalau dia di atas saya curi saya takut koreksi ke bawah lebih dalam lagi. Enaknya kalau kita beli di support adalah dia posisinya di support dan kalau mau turun ya juga nggak terlalu dalam karena udah jenuh jual posisi udah jenuh jual dan basic nih asing masih masuk itu lagi good newsnya adalah asing masih masuk jadi posisi masih oke okay. kemudian IDX Finance IDX Finance oke okay ya dia udah mulai beranjak naik walaupun saya bilang kita masih belum keluar dari krisis ya apa dari downtrend. Jadi hati-hati aja. Dalam jangka waktu pendek dia masih tertekan ya sektor finance ini. Dan sektor finance ini harus diketahui ketika terjadi pandemi pasti sektor ini dulu yang kepukul ya karena berbicara mengenai uang perputaran uang ya. Terus kemudian healthcare. Sorry sektor healthcare walaupun dia trennya cenderung naik tapi dia kemarin ditutup merah dan saya lihat trennya juga masih akan naik di tengah kondisi pandemi saya sudah pernah bilang ya industri ini akan jadi industri yang kuda hitam karena dia industri termasuk anti badai karena orang sakit butuh ke sini ya kan jadi laporan keuangannya harusnya mesti aman tanpa impact yang terlalu berarti ya beda dengan dengan industri lainnya yang mana kita mengurangi tenaga kerja karena ekspornya berkurang atau karena negara lain juga, butuh barangnya juga tidak terlalu banyak dan sebagainya. Banyak lain, negara juga terkena impact pandemi. Banyak hal, kalau healthcare ya, industrinya lokal ya, cenderung lokal. Nah, sektor industri ini salah satu yang saya bilang akan cenderung tertekan ketika kondisi nanti pandemi darurat, ya, PPKM darurat infrastruktur harusnya ini nggak terlalu nggak terlalu kena impact karena apa impactnya karena dia berbicara mengenai infrastruktur mungkin dia jelek karena banyak masih orang tidak menentu implementasi 5G nya masih belum masif masih belum masih tanda tanya kesiapannya dan sebagainya ya terus kemudian properti nah, properti ini juga lagi di support ya setelah berapa lama ini kita lihat dia belum pernah mampu naik di atas top selendang Nah, ini kita akan lihat, dia akan menguji. Kalau properti juga sama ya. Mungkin dengan PPKM darurat ini banyak mall tutup, mungkin ini akan jadi sentimen negatif buat sektor ini. Oh iya, kelewatan yang consumer cyclicals ya. Consumer cyclicals, wow, ini naik sekali ya. Saya nggak tahu yang bikin naiknya apa nih. Udah garam kah? Atau ada emiten yang lain ya. Pada dasarnya ini tren bagus. Terus energi. Energi juga recovery, rebound ini yang saya bilang kemarin batu bara naik tapi kenapa sektor apa emitennya nggak naik eh baru ngomong malamnya paginya emitennya rebound tapi masih masih malu-malu masih malu-malu ya apakah benar rebound beneran apa enggak ya oke kemudian oil juga menaik oil juga masih naik nah, harapan kita dia bisa segera breakout ini ya keluar dari zona downtrend terus consumer non cyclicals juga menarik untuk dicermati ya dari downtrend dia mulai naik pelan-pelan ke atas lendang dan sekarang tertahan di skyline. Kalau dia bisa naik selendang, eh skyline rasanya dia bisa ke V-line ini. Dan ditandai dengan asing juga masih masuk terus. Terus apa lagi? Tekno. Nah, tekno stabil ya, flat, cenderung flat. Saya rasa ini masih sih semua, masih sih Dan Transportasi, seperti kita, kita katakan transportasi adalah salah satu yang kena impactnya. Kita ketahui maskapai penerbangan juga saat ini semakin susah untuk kita untuk naik mobil, mobilitas udara harus vaksin, harus sudah vaksin, harus sudah ini itu, syaratnya banyak. Jadi mungkin ini yang jadi, yang masih jalan mungkin saran kedepannya cuma logistik. Dan kita berharap logistik ini baik, bagus ya, masih oke. Okay ya itu ya itu insight saya di akhir minggu ini menghadapi besok senin akan ada PPKM. apapun yang terjadi di market mau ambiar ke mau rebound ke mau rally terbang ke kita sudah antisipasi kita sudah siap mental kita sudah siap strategi kita juga sudah ada dan kita sudah sudah punya kesiapan yang 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 ya udah udah nggak kaget lagi sudah. pokoknya udah jalan dengan baik oke okay? Ya, selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Saudara sekalian, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan pastinya sayangi keluarga Anda. Dengan Anda menyayangi keluarga Anda, Anda akan lebih berhati-hati. Kita jaga sama-sama supaya ekonomi ini segera pulih. Sampai jumpa, semuanya! God bless.